Halo-halo guys, selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun Hari Raya Idul Adha, tapi kita minta maaf kan lebih bagus. Ya, Mbak cuma Mbak Ketah belum bisa lepasin. Buat Hari Raya Idul Adha, mudah-mudahan semua orang yang di agama Islam semua bahagia. Menyambut Hari Raya Idul Adha pada Hari Raya Kurban yang bahagia ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang Kak Cuma posisinya ada di Malaysia. Kak Cuma kalau datang sini tuh selalu suruh masak yang macam-macam. Kak Cuma juga bukan bikin video masak, mau menunjukin yang masak di Malaysia teman-teman. Tapi gelap nih dapurnya kakak ya. Jadi Kak Cuma ini sudah selesai masak, masak kering teman-teman. Ini keringnya. Kak Cuma udah siapin kering satu wajan ya. Ini kering tahu tempe, tahu rambak. Sampai kerecek sama udang sama petai ya teman-teman. Wow. Ini kalian sekarang mau masak ayam gorengnya. Kak Jumar taruh sini videonya. Kak Jumar mau bumbuin ayam goreng ya teman-teman. Oke ini teman-teman, Kak Cuma ambil tepung kayak di Indonesia ya, tepung untuk bumbuin ayam. Aku nak ambil ayamnya di sini, ayamnya aku mau ngambil ayam dulu. Ini Kak Cuma nusukin masak di sini aja, di Malaysia masak ayam goreng teman-teman. Ini tepungnya aku taburin atasnya tepungnya, nanti jadi dia enggak ini, kalau digoreng tepungnya dia enggak kayak hilang itu ya bumbunya ya. Bumbunya akan campur di sini kayak KFC crispy itu teman-teman ya. Biar apa ya? Nih, aku masukin ayam bismillahirrahmanirrahim. Oh, ayam Masya. Tungguin ayam. Ayam pedas wow. Enggak pedas. Wah. Wow. Goreng ayamnya sama sambil goreng Hari Raya nih mayor-mayor teman-teman. Ayam goreng wah. Masukin ayam goreng wah. Enak teman-teman. Oh apa nih tumpah dari kantong ini. Balik apa hihi terus mau apa terus terus balik menang hebat garing mel apa mas ya lupi ya tunggu lupi rasa masak yang menang masaknya kita makasih medik masaknya gampang deh kan biar masak mahal tau tak. Gak bisa ngandel kemasakannya enak sedap ini teman-teman kakakku bawel teman-teman lalu masak gak bisa tapi diseng keluar aku masak gelek jangan masak gelek piye langsung masak kok ini gelek bismillahirrahmanirrahim nih aku nuangin ini teman-teman nuangin apa santan ya nanti biar sedap tidak punya kering ini kamu yang ngisi ya selesai semuanya ini teman-teman ini banyak teman-teman. Wah. Ini raya benar teman-teman, raya di Malaysia teman-teman. Raya di Malaysia masak kering. Oke, teman-teman, sekarang saya mau nyuci rambak. Rambak dari kampung teman-teman, rambak krecek namanya. Ini rambak kreceknya dari kampung. Kasimar mau cuci dulu karena kotor di pasar teman-teman ya. Cuci dulu. Kata kakakku suruh rebus teman-teman ini. Rebus hilang jati itu. Cuci aja supaya minyak-minyaknya lari. Cuci sampai bersih teman-teman ya. Kalau nggak bersih nanti ini apa rasanya nggak enak minyaknya banyak. Biar minyaknya lari ya. Oke selesai. Sekarang Kak Simar masukin dalam kualinya lagi. Si
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, ini tambak mau udah masuk, nantinya masya Allah. Ini tambak kerasa teman-teman. Tambak kerecek. Balikkan ayamnya dulu. Ayamnya. Iya, kan no. Kata mana tuh kasih anak-anak sih. Lah sampean sing tuku dhewe aku iki. Heeh, sampean kok goreng ayamnya tuh kasih. Heeh. Tapi emang sih ya tuh waktu kok lorong perang perang ya sampai cuma bukuan saya mah dia ngomong. Nanti. Kalau keluarga orang-orang lebih dari cukup. Heeh. Makanya dia suka tuh. Ramai teman-teman, ramai. Air rayanya ramai. Ini teman-teman Kak Simar masak kering, wah satu wajan untuk raya rapat teman-teman. Ya, sampai sini Mar makan ayamnya selesai dulu, tunggu roge dulu. Ya. Aisnya tuh enggak ada. Coba tuh tadi bodoh kayak ya. Iya, udah di jauh tuh. Oke teman-teman, siap tuh apa? Kerengnya udah siap, pokoknya ayam udah siap. Oke teman-teman, karena Kak Simar udah selesai itu lontongnya nih ya semalam teman-teman, masya Allah. Jadi cantiknya nih, ini satu kebakar nih teman-teman. Ini yang cantik-cantik ini Kak Simar pertama kali bikin lontong di Malaysia. Di Indonesia selalu kakak saya yang bikin. Di sini kakak
nyuruh aku bikin, aku coba bikin teman cantik-cantik teman-teman terontongnya tuh. Itu ini kakak Singapura bikin cikung. Cikung tuh semua buah-buah Cina, dari buah dari asal dari Cina. Terus ini kasih bikin kering dari Indonesia, rambak kreceknya. Orang sini bilang kikil katanya. Ini bukan kikil, ini rambak krecek, bukan kikil. Terus tuh bikin ayam goreng ini. Sedap banget ini ayamnya, tutupnya malah sini. Ayam goreng, jadi sudah selesai teman-teman. Sekarang Kak Jumar mau makan dulu, udah kenyang, udah lapar untuk raya. Oke teman-teman, kalau kalian suka video Kak Jumar di rumah kakak Malaysia, kalau kalian suka video Kak Jumar bikin masak-masakan gitu aja, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Idul Adha. Bye-bye.